الإيمان تي في، سرنا penyubur keimanan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. كتاب جد كان كجيان 40 حديث تن توحيد كتاب الأربعين في حقوق رب العالمين. Dan pada pertemuan yang baik ini kita akan bahas hadis yang ke-32 ya. Hadis yang ke-32 ini temanya tentang Al-Quran. Dan sifat Al-Kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca qawal al-muallif hafidhullah al-hadisul thani wal-thalathun. Hadis yang ke-32. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an falahu bi maka dia mendapatkan satu kebaikan. Jadi barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat kebaikan. La alif lam mim harfun kata Rasulullah la akulu alif lam harfun aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf tetapi alifun harfun wa mun harfun wa mimun harfun akan tetapi alif adalah satu huruf lam satu huruf dan mim satu huruf rawahu Tirmidzi hadis sahih riwayat Imam at agungnya welas asih Allah Subhanahu wa taala agungnya rahmat Allah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, seperti dapat satu kebaikan, baginya satu kebaikan. Wal bi asri amthaliyah dan satu kebaikan Allah lipat gandakan jadi sepuluh kebaikan semisalnya. Wala alif alif lamim harfun, aku tidak mengatakan alif lamim itu satu huruf, bukan. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau ada orang membaca alif lam mim tiga huruf dan satu hurufnya dilipat gandakan jadi sepuluh. Berarti alif lam mim mendapatkan tiga puluh kebaikan. Jadi satu huruf dilipat gandakan jadi sepuluh. Nah sekarang kalau ada orang membaca basmalah saja, ayo coba berapa itu kebaikan yang diperoleh? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kebaikan? Satu huruf dikalikan sepuluh. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra. Ya sudah sepuluh kan? Terus, ha, mim, nun, alif, lam, ra, ha, ya, mim. Sembilan belas kebaikan. Jadi orang membaca Bismillahirrahmanirrahim Itu sebelas kebaikan Dan setiap huruf dikalikan Sepuluh Walhasanatu bi amthaliha Jadi orang membaca Bismillahirrahmanirrahim Mendapat seratus sembilan puluh kebaikan Itu padahal baru Bismillahirrahmanirrahim Lah bagaimana kalau Alhamdulillahirrabbilalamin Al Fatihah selesai apalagi? Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai selesai. Berapa pahala yang kita peroleh? Makanya Al-Qur'an itu adalah kasih sayang Allah. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai kasih sayang bagi kita semua. Itu hadisnya ya. Jadi membaca satu huruf Al-Qur'an satu hurufnya dikasih satu kebaikan oleh Allah. Dan satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan jadi sepuluh kata Nabi aku nggak mengatakan alif lam mim satu huruf tapi alif lam mim tiga huruf alif lam mim dan satu kebaikan dilipat gandakan jadi sepuluh luar biasa saking welasnya Allah subhanahu wa taala jadi ini dalil menunjukkan atau hadis ini menunjukkan isbat sifatil kalam lillah bahwa Allah itu memiliki kalam dan kalamnya Allah itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anu kalamullah. Ya, wa laysa bi Al-Qur'an adalah kalamnya Allah dan Al-Qur'an bukan makhluk. Tidak seperti yang diyakini oleh kelompok Mu'tazila yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Yang benar Al-Qur'an adalah kalam Allah dan itu bukan makhluk. Ikhwatal iman, القران ايتو القران كتاب الله يا القران adalah كلام الله يا المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطه جبريل الْمَبْدُوءُ بسوره الفاتحه والمختوم بسوره الناس على سبيل التواتر يا ala sabili tawatur. Jadi Al-Quran adalah Al-Quran adalah kalamullah al ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Jibril al-mabdu'u surat al-Fatihah wal Maktum bi surat an-Nas ala tawaturi al-muta'abbad bi tilawatihi. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dari surat An-Nas secara mutawatir. Jadi gak ada Al-Quran yang gak mutawatir. Semua Al-Quran mutawatir. Gak ada kebohongan, kedustaan. Kemudian Al-Muta'abbad bitilawatihi orang membacanya dapat pahala. Itu ya. Jadi itulah Al-Quran. Lalu Al-Quran ini banyak keutamaannya. Kalau kita mau baca Al-Quran keutamaannya banyak. Saya bacakan di sini ya hadis yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ikra'u al-Qur'ana bacalah Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabihi rawahu Muslim bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya makanya kalau ingin dapat syafaat pada hari kiamat ya harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, yu'ti yawm al-qiyamati bil-Quran, atau yu'ta yawm al-qiyamati bil-Quran wa ahlihi. Pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya. Yang membacanya. Kanu malu nabihi fid dunia. Akan didatangkan pada hari kiamat Al-Quran. Dan orang-orang yang ahli Quran. Yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya Al-Quran. Kemudian. Takdumuh suratul bakara wa ali imran. Maka surat al baqarah dan surat ali imran tahajjani an maka surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran pada hari kiamat akan membela pemiliknya. Maksudnya membela orang yang membacanya. Ya. Pada hari kiamat. Jadi orang kalau ahli Quran, senang baca Quran, mengamalkan isinya Al-Quran, tidak mendolim orang. Pada hari kiamat surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan berhujjah dan membelanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Makanya ada hadis yang luar biasa para jemaah. Silakan dipegang dan diingat-ingat hadis ini. Ada hadis yang berbunyi: Asyamu As wal Quranu lil abdi yau Puasa dan Al Quran dua-duanya bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Yakulusiamu puasa akan berkata membela orang yang berpuasa pada hari kiamat dan berkata di hadapan Allah, Ay Rabbi mana tuhu atau ama wasyahwat bin bil nahari fashafiqni fihi. Ya Allah, aku dahulu menghalangi hamba ini menghalangi makan, menghalangi minum dan menghalangi dia menumpahkan syahwatnya di siang hari karena aku ya Allah fasyafi'ni fihi maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya wa qur'an dan qur'an pun berkata membela ya rabbi mana ya allah dulu aku menghalangi hamba ini tidur di malam hari karena membaca aku jam 1 jam 2 dia salat tahajud membaca aku ya allah fasyafi'ni fihi izinkan aku memberi syafaat kepadanya membelanya ya allah maka dua-duanya diperkenankan Allah untuk memberi syafaat kepada pemiliknya, yaitu orang yang membacanya dan orang yang puasa di siang hari. Jadi, Al-Quran dan puasa itu bisa mendatangkan syafaat. Makanya, event Ramadan ini, siang hari kita berpuasa, malam hari kita membaca Quran, dan dua-duanya bisa mendatangkan syafaat pada hari kiamat. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Khairukum man ta'allamal al Qur'ana wa Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Siapa yang bersama Al-Qur'an pasti akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Yang bersama Al-Qur'an akan menjadi yang terbaik. Al-Qur'an turun kepada Rasulullah maka Rasulullah adalah Nabi Rasul terbaik. Al-Quran turun memakai bahasa Arab maka bahasa Arab adalah bahasa terbaik. Al-Quran turun di kota Mekah dan Medina maka kota Mekah dan kota Medina menjadi dua kota yang terbaik. Al-Quran turun kepada generasi para sahabat maka para sahabat adalah generasi terbaik. Luar biasa! Malaikat Jibril adalah malaikat yang membawa Al-Quran, maka malaikat Jibril adalah malaikat terbaik. Al-Quran turun, turun pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran maka dia adalah orang yang terbaik. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik maka bersamalah dengan Al-Quran. Itu kalau ingin menjadi yang terbaik. Ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus senang dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini ya. Syahrul al-Ladhi unzila fihi quran Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an pertama kali. Nah, kita harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian ikhwatul ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Al-Qur'an, manusia itu terbagi menjadi empat golongan. Seperti yang disabdakan Rasulullah dalam hadis Abi Musa Al-As'ari terhadap Al-Quran ada empat macam golongan. Kita perhatikan. Yang pertama. mu'min misslu, misslu al -utrujjah. Yang pertama adalah orang mukmin yang pandai membaca Al-Quran. Dia ini seperti buah utrujah. Utrujah itu buah yang harum dan manis rasanya. Rihuha toyibun aromanya mani aromanya wangi watok muhatoyib dan rasanya manis. Ini tipe manusia yang pertama. Mukmin pandai membaca Al-Quran seperti buah utruja. Aromanya wangi, rasanya manis. Tipe manusia yang nomor dua adalah tipe kurma. Wamatalul mukmin kama perumpamaan orang mukmin yang tidak mau baca Quran mukmin tapi enggak baca Quran enggak ahli baca Quran kata Nabi kama talitamro ini seperti buah kurma lari halahu tidak ada aromanya watok muhakulun tapi rasanya masih manis ini tipe yang nomor dua Tipe yang nomor tiga adalah tipe royhana, yaitu wa masalul munafiki royhana. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al Quran, munafik tapi pandai membaca Quran seperti royhana. Rihuha aromanya wangi. Watok muhamur tapi rasanya pahit. Royhana itu kalau dicari di internet seperti daun kemangi atau ya daun kemangi itu. Wangi tapi pahit. Ini perumpamaan nomor tiga orang munafik yang pandai baca Quran. Aromanya wangi tapi rasanya pahit. Yang nomor empat adalah tipe handolah. Yaitu wa masalul munafik alladhi layak yakra'ul Quran. Orang munafik yang tidak baca Quran. Orang munafik nggak pandai baca Quran, maka perumpamaannya seperti handolah. Handolah itu seperti labu, tapi beda. Laisah lari seperti labu, nggak punya aroma. Watok muhamur dan rasanya pahit. Handola itu sejenis labu, nggak ada aromanya dan rasanya pahit luar biasa. Itu perumpamaan orang munafik yang tidak pandai baca Quran. Muttafaqun alaih. Saya simpulkan. Jadi terhadap Al-Quran ada empat tipe manusia. Tipe manusia yang pertama adalah tipenya buah utrujah. Wangi dan manis. Yaitu perumpamaan orang mukmin yang pandai baca Quran. Aromanya wangi, rasanya manis. Nomor dua adalah tipe kurma. Yaitu orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, tidak pandai membaca quran Aromanya, tidak ada aromanya. Rasanya masih manis, tapi tidak ada aromanya. Yang nomor tiga adalah tipe royhana. Daun kemangi. Yaitu orang yang, apa namanya, munafik pandai membaca quran Wangi tapi pahit rasanya. Yang ketiga, atau yang keempat adalah tipe handolah. Yaitu orang munafik yang tidak pandai baca Quran. Tidak ada aromanya wanginya dan rasanya pahit. Lah kita kaum mukmin jadilah yang seperti utrujah. Aromanya wangi, rasanya manis. Seperti orang mukmin yang selalu dan pandai baca Quran. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ikhwatal iman di antara keutamaan Al-Quran, kalamullah walisa makhlukin adalah riwayat dari Abdullah bin Umar. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, tidak boleh iri, tidak boleh dengki kecuali pada dua orang. Boleh. Wa rajulun ata rajulun Allahul Quran fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa ana an-nahar tidak boleh hasad iri dengki kecuali kedua orang. Yang pertama seorang yang diberi oleh Allah Al-Quran. Diberi taufik sehingga pandai membaca Quran. Dan dia selalu berdiri membaca Al-Quran di malam hari, di siang hari. Boleh kita iri sama orang yang kayak gitu itu. Bacanya bagus. Suaranya enak membaca Quran. Dia hafal Quran. Maka boleh kita iri. Warujulun atahullahu malan ana al wa ana an-nahar. Dan yang nomor dua boleh kita iri deng iri ya. Ini namanya hipto sebenarnya, bukan iri sebenarnya. Ini artinya iri yang baik gitu loh ya. Yang nomor dua iri kepada seorang yang diberi oleh Allah harta dan orang itu menginfakkannya di jalan Allah baik di siang hari maupun di malam hari. Boleh kita iri. Dua orang itu boleh kita iri. Ya selain itu jangan iri. Ya, wallahu a'lam Ikhwatan iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan orang di surga itu ditentukan bagaimana posisi dia dengan Al-Qur'an. Semakin dia dekat sama Al-Qur'an, semakin dia hafal Qur'an, semakin memberikan hak-hak Al-Qur'an, semakin tinggi kedudukannya di surga. Ya, kita baca hadisnya. Wa ibn Abbasin lah wa wa Abdullah an Abdullah ibnu Amr ibn Al As radhiyallahu anhu an Nabi Sallallahu Sallam Rasul berkata yukalulisohibil Quran akan dikatakan kepada ahli Quran pada hari kiamat ikro ya wartaki bacalah dan naiklah warotil dan bacalah dengan tartil kamakun taturotil fit dunia fa inna manzilataka inda akhir ayatin Bacalah dan naiklah, tartilkanlah. Ya, sebagaimana kamu mentartilkan Al-Qur'an di dunia, maka itulah kedudukanmu, posisimu di surga berdasarkan akhir ayat yang kamu baca. Semakin baca semakin tinggi kedudukannya di surga. Maka andalah kita jangan menyepelekan untuk selalu bersama Al-Qur'an. Terutama di bulan Ramadan ya bahwa Ramadan adalah Syahrul Qur'an. Gitu semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika syadallah ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإيمان في. سرنا